Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Abdullah Jaidi mengatakan, perbedaan waktu Lebaran Idul Adha versi pemerintah dan Muhammadiyah merupakan hal biasa. Dalam penetapannya, pemerintah memutuskan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 10 Juli 2022, sedangkan Muhammadiyah jatuh pada 9 Juli 2022. Tentunya hal seperti ini adalah sesuatu yang biasa terjadi di tengah-tengah kita, adanya perbedaan. Tapi janganlah perbedaan itu sampai menjadikan kita perpecahan, tidak saling menghormati. Hendaknya kita saling menghormati adanya perbedaan itu. Jaidi pun mengimbau agar perbedaan tersebut jangan sampai memecah belah masyarakat. Ia berpesan kepada masyarakat untuk saling menghormati perbedaan tersebut. Sebelumnya pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1443 Hijriah jatuh pada Minggu 10 Juli 2022. Sementara itu, pimpinan pusat Muhammadiyah sudah lebih dulu memutuskan Hari Raya Idul Adha pada 9 Juli 2022.